Diketahui ada sebuah bola dengan volume bola adalah 1010 cm kubik. Kemudian yang ditanyakan adalah jari-jari dari bola tersebut berapa? Oke. Jawab. Oke, untuk mencari jari-jari dari bola, maka kita bisa menggunakan rumus volume yang sudah diketahui nilainya. Volume bola adalah 4 per 3 kali pi kali R pangkat 3. Kita masukkan volumenya adalah 1010. 4 per 3 kali pi-nya memakai 22 per 7. R-nya yang ditanyakan yaitu R pangkat 3. Oke, kita kalikan. 1010, 4 per 3 dikali 22 per 7, hasilnya adalah 88 per 21 kali R pangkat 3. Kemudian kita cari, sehingga R pangkat 3 sama dengan 1010 dikali 21 dibagi 88. Oke, 1010 dikali 21 dibagi 88. Kita kalikan dulu. 1010 dikali 21 hasilnya adalah 21. 1010 dikali 21 dibagi 88 hasilnya adalah 241,02. Ini R-nya masih pangkat 3 ya. Sehingga untuk menjadikan R, maka akar 3 dari 241,02 yaitu 6,21 cm. Jadi inilah nilai atau jari-jarinya, jari-jari bola.